Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang sangat pelik dan serius di tengah masyarakat sekarang ini. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan verbal. Bahkan sampai saat ini, kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di sekitar kita. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya melakukan langkah-langkah komprehensif melalui regulasi dan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Jubair yang mewakili Bupati Ardiansah Sulaiman saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Ruang Meranti Kantor Bupati Selasa 18 Desember 2023. Jubair mengatakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berkomitmen menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dengan hadirnya regulasi berupa peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang perlindungan perempuan maupun dukungan dalam bentuk keuangan dan program. Pemerintah Kabupaten siap membackup sepenuhnya kegiatan seperti ini dengan alasan jika keluarga baik sehat tentu kontribusi dengan kinerja pegawai yang semakin produktif. Jubair juga mengingatkan agar perempuan harus mampu membuka diri terhadap perubahan zaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es, kecil di permukaan tetapi membesar di bawah, sering terjadi tetapi sangat sedikit yang dilaporkan. Banyak faktor yang menyebabkan perempuan takut melaporkan. Alasannya takut kehilangan nafkah, intimidasi dari suami dan keluarga pelaku, serta takut aib keluarganya terbongkar. Kekerasan tidak hanya sekedar fisik, psikis, tetapi juga eksploitasi atau perdagangan orang. Edukasi tentang kekerasan itu sendiri sangat penting untuk mengajak masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan bijak tanpa adanya kekerasan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah membentuk gugus TPPO melalui SK Bupati nomor 264/K.503/2023 yang tujuannya adalah untuk menekan dan meminimalisir luasnya TPPO di Kutai Timur. Dari Ruang Meranti Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.